Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman media yang saya hormati, ini tiba saatnya kita bikin press conference jelang pertandingan pekan ke-25 yang mempertemukan tuan rumah Persikabo 1993 melawan PSIS Semarang yang akan dilaksanakan secara pekan-hari kick off 17.00 live di Indonesia. Seperti yang teman-teman lihat, sudah hadir di hadapan kita semuanya head coach dari Persikabo 1993 buat Aidil Zahirzad, selamat sore, selamat datang. Dan juga salah satu pemain yang akan tampil di pertandingan besok, Muhammad Dimas Derajat, selamat datang Dimas. Coach, langsung saja, bagaimana komentarnya statement awal mungkin dalam pertandingan besok akan menghadapi PSIS Semarang dari mulai persiapan fisik, mental, dan strategi. Langsung aja, Bang Dimas, bagaimana persiapan Bang Dimas sendiri bersama teman-teman dari segi fisik dan mental? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dedat. Saya beserta pelatih sudah menyampaikan semua yang untuk pertandingan besok. Untuk pemain, saya harus berjuang. Saya tidak mau kalah setiap pertandingan. Saya sudah berbicara sama teman-teman, semoga kita bisa memberikan yang terbaik untuk pertandingan besok. Dan untuk Persikabo kita meminta doanya semoga bisa kita dari. Oke, teman-teman, saya buka sesi tanya jawab. Silakan sebut nama dan media. Saya Abi dari Bogor 24 Atlet. Ini Pedro masih terlihat memberikan latihan terpisah. Dan itu apakah nanti kembali kembali lawan PSIS Semarang? Ya, kita tahu memang mereka ada GPS terus misalnya Pito dan Bujari sebenarnya dan juga Captain Yaksu, tapi bola sepak ini bukan satu player dua player saja, bukan strategi sepak bola untuk bisu. Satu lagi, apabila hal buruk terjadi, gagal meraih kemenangan, apa sih yang bakal langkah selanjutnya dari coach sendiri atau mengevaluasi total? Terima kasih teman-teman, terima kasih Dimas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.